Wait, where's Mikey? Wait, Lori! What the fuck? Cerita ini dibuka memperlihatkan seorang jurnalis yang akan berkunjung ke rumah sakit jiwa penjara. Jurnalis ini bernama Quinn. Ini si teteh gelis. Nah, Quinn berkunjung ke rumah sakit jiwa penjara itu bertujuan untuk mewawancarai kepala sipir penjara tersebut yang bernama Warden. Warden menjelaskan kepada Quinn bahwa di penjara ini ada 5 orang narapidana yang terkenal sangat sadis dan brutal. Kita perkenalkan masing-masing dari 5 narapidana itu. Yang pertama, ada Bradford. Ia dikenal sebagai dokter gigi psikopat karena ia menghabisi setiap para pelanggan yang datang ke kliniknya. Yang kedua ada Jeffrey Ramsey, seorang koki masak yang dimana setiap masakan dari Jeffrey dibuat dari potongan tubuh manusia. Kemudian yang ketiga ada Walter, seorang seniman pembuat patung berbahan kulit hewan. Namun ia dipenjara bukan karena kasus perburuan hewan, melainkan ia dipenjara akibat membuat patung dari kulit manusia yang korban-korbannya ia bunuh. Yang keempat bernama Rocco the Clown. Dia dikenal sebagai petinju paling sadis karena setiap bertanding dengan dirinya, Rocco pasti akan membunuh lawannya itu tanpa ampun. Yang kelima bernama Manny, gak pakai Pacquiao. Dirinya dipenjara karena mengaku sebagai nabi atau utusan dari Tuhan. Namun di saat Quinn mewawancarai Manny si nabi palsu, dirinya merasa sudah kenal dengan si Manny sebelumnya. Dan Quinn pun di situ teringat dengan masa lalunya karena trauma yang dialaminya. Nampaknya Quinn ini pernah mempunyai suatu hubungan dengan Manny. Melihat Quinn yang hampir saja pingsan, Warden pun membawa ke kantornya untuk menenangkan dirinya. Ternyata Quinn mempunyai niat jahat yang terlihat dari raut wajahnya. Quinn di sini mencoba menggoda si Warden agar dia mau ngeos dengannya. Di saat itu juga, dikala Warden sudah tergoda dengan rayuan seorang wanita, Quinn pun langsung membunuhnya. Kemudian ia pun mengambil kunci penjara serta pistol. Setelah itu, Quinn pun berpura-pura meminta tolong agar salah satu petugas masuk ke ruangan itu. Ketika petugas itu masuk, Quinn pun langsung membunuhnya. Sungguh tipu daya paling bahaya adalah wanita. Kemudian Quinn pun membebaskan 5 narapidana psikopat tersebut. Tak disangka, Quinn juga ternyata seorang psikopat yang sedang menyamar menjadi jurnalis untuk bisa membebaskan 5 narapidana tersebut. Benar saja, terungkaplah di sini Manny dan Quinn adalah ayah dan anak yang merencanakan semua ini. Daddy. Adegan pun berpindah memperlihatkan para polisi yang akan menuju ke TKP pembunuhan. Di situ terdapat petugas polisi wanita bernama Kate dan rekannya bernama Doyle. Mereka berdua di situ sedang melakukan olah TKP pembunuhan. Mereka pun menemukan korban dengan keadaan yang sangat tragis, dengan mata yang dicongkel dan mulut yang dijahit. Dan tepatnya kejadian ini di saat malam festival Halloween sedang berlangsung. Her ID was missing. I hate Halloween. Adegan pun berpindah lagi memperlihatkan sebuah rumah makanan cepat saji. Di situ terdapat karyawan yang bernama Morgan, Christina, Laurie. Ketika mereka sedang mengobrol, mereka melihat di sebuah TV terdapat berita yang memberi informasi bahwasannya ada salah satu tempat wahana rumah hantu yang akan segera dibuka. Namun sang reporter juga menjelaskan bahwa wahana itu sering terjadi peristiwa yang mengerikan. Bahkan wahana itu menampilkan pembunuhan yang sangat realistis. Mendengar hal tersebut, teman karyawannya yang bernama Jason tidak setuju untuk datang ke wahana tersebut. Namun berbeda dengan si Christina, ia sangat penasaran dengan wahana itu dan mencoba akan datang ke sana. Tak lama datang 2 orang pria yang bernama Randall dan Mickey. Ternyata 2 pria itu adalah teman mereka juga. Karena dipaksa oleh mereka semua, mau tak mau Morgan, Laurie, dan Jason pun ikut ke wahana tersebut. Well, you snuck up behind me in the dark. What do you expect? Speaking of which, Gerardo's gonna take us to the funhouse. All right. Let's go! Have it on.
Kembali ke 5 narapidana psikopat itu. Terlihat mereka semua sudah berada di tempat wahana tersebut. Mereka juga sudah menyusun berbagai rencana bejatnya. Sementara di sisi lain, pemilik wahana itu sedang memberi instruksi kepada para karyawannya untuk segera bersiap-siap melakukan pekerjaannya. Karena sebentar lagi wahana itu akan dibuka. Tak lama ada seseorang yang menyebarkan sebuah informasi lewat mic di wahana tersebut. Pemilik wahana itu pun langsung mengecek siapa orang yang menggunakan mic itu. Sesampainya di sana, pemilik wahana itu kita sebut saja Sapri melihat sudah ada Manny yang berada di situ. Sapri mengatakan, "Aku tidak merekrut dirimu sebagai karyawanku." Manny yang mendengar itu pun langsung menyuruh si Rocco untuk membawa keluar si Sapri. Ternyata wahana itu sudah dibajak dan direncanakan oleh kelompok narapidana psikopat tersebut. Kembali ke Kate. Di situ ia sedang melakukan investigasi dari berbagai macam kasus pembunuhan sadis. Dia pun merasa bingung karena para korban yang terbunuh mendapatkan luka yang sama di mana mata dicongkel serta mulutnya yang dijahit. Kate pun langsung melakukan tugasnya untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam dan mencari tahu siapa pelaku yang melakukan hal keji itu. Singkat cerita, wahana itu pun sudah ramai dan para pengunjung pun sudah membeli tiket masuknya. Terlihat para pengunjung itu sangat senang ketika memasuki wahana mengerikan itu dan tidak merasakan adanya kejanggalan sedikit pun. Karena mereka mengira ini semua hanyalah bagian pertunjukan atau properti saja. Di sisi lain, Morgan dan teman-temannya sudah sampai di wahana Geloeta. Mereka semua pun sedang mengantri untuk membeli tiketnya. Namun berbeda dengan salah satu temannya yang bernama Geraldo, dirinya memutuskan untuk tidak masuk ke wahana itu karena menurutnya wahana tersebutlah sangat menakutkan. Namun teman-temannya tidak memperdulikan hal tersebut, hingga pada akhirnya Morgan dan teman-temannya meninggalkan Geraldo sendirian di luar. Adegan berpindah memperlihatkan si Doily sedang bermain game di kantornya. Tak lama dari itu, ia mendapatkan sebuah laporan bahwa ada korban yang tewas di tempat wahana tersebut. Yang ternyata laporan itu adalah palsu, karena dirinya sedang diprank oleh si penelpon itu. Nah, di sini sudah ada kejanggalan. Tahu kan rencana para psikopat itu? Jika selanjutnya ada yang menelpon lagi dengan laporan yang sama, maka si Doily tidak percaya hal itu, dan pihak polisi tidak akan ke wahana tersebut. Sementara Morgan dan teman-temannya sedang asyik menikmati wahana itu, tiba-tiba datang seorang pria yang membuat mereka semua terkejut. Pria itu meminta tolong dengan keadaan yang sudah terluka parah. Tapi di belakang pria itu datang si Rocco yang langsung membunuh korban tersebut. Namun lagi-lagi Morgan dan para pengunjung lainnya sudah mengira bahwa hal itu adalah suatu bagian dari wahana ini. Setelah itu mereka semua pun melanjutkan ke wahana selanjutnya. Di mana stake selanjutnya memperlihatkan psikopat Bradford yang sedang melakukan aksi bejatnya terhadap salah satu korbannya. Ia mencongkel gigi korbannya menggunakan mesin bor. Di sini Jason malah merekam aksi itu menggunakan handphone miliknya. Sementara Randall dan Mickey sedang menyaksikan psikopat Quinn yang di mana si leher korban sedang digesek menggunakan pisau. Namun lagi-lagi mereka juga menganggap bahwa bagian ini adalah sebuah pertunjukan. Setelah mereka semua melewati berbagai ruangan demi ruangan yang mengerikan, mereka semua pun memutuskan untuk berpencar karena ingin mencoba wahana-wahana yang lainnya. Di sisi lain, psikopat Rocco mulai mengunci gerbang wahana tersebut agar semua para pengunjung yang lainnya tidak dapat keluar dari situ. Sementara Jason dan Christina, mereka malah berzinah di sebuah toilet. Namun terlihat dari sisi lain terdapat si Quinn yang sedang memperhatikan mereka dari balik panto. Setelah selesai melakukan hal yang saya pengen suatu saat nanti kalau sudah menikah, Jason pun mengatakan kepada Christina bahwa dirinya ingin membeli beberapa cemilan dan minuman keras. Sementara Christina, ia ditinggal sendirian di dalam toilet. Blok sama blok, malah ditinggal sorangan. Sementara Doily mendapatkan telepon lagi dengan laporan yang sama dari sebelumnya, yaitu terdapat pembunuhan di wahana tersebut. Namun karena laporan sebelumnya membuat dia kehel, Doily pun hanya membiarkan teleponnya dengan keadaan tersambung. Sehingga orang-orang yang akan melepon pihak polisi otomatis teleponnya, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Adegan berpindah memperlihatkan Morgan yang sedang menikmati wahana bersama Laurie.
Terlihat dari raut wajah si Morgan, nampaknya ia bogoh kepada Lauri. Namun Morgan era mengungkapkan perasaan suka kepadanya. Kembali lagi ke Christina si cantik dari pasar kembang. Ia terkejut yang tiba-tiba saja sudah ada si Queen yang berada di sampingnya. Tanpa basa-basi, Queen pun melakukan aksi sadisnya terhadap Christina dengan menyabetkan pisaunya. Tapi beruntungnya Christina dapat memberikan secuil perlawanan. Namun hal itu hanyalah sia-sia, karena si Copet mah always kuat. Christina pun harus tewas mengenaskan. Kemudian Jason yang sudah membeli beberapa cemilan dan sudah berkumpul dengan teman-temannya di luar wahana itu, Jason merasa curiga kepada kekasihnya yaitu Christina karena dirinya lah yang belum datang. Hingga pada akhirnya mereka semua berpencar untuk mencari Christina. Sementara di sisi lain, Kate mengunjungi tempat TKP pembunuhan sebelumnya. Tujuan dia datang ke situ untuk mencari beberapa barang bukti yang takut saja ada yang terlewati. Di saat yang bersamaan, ia mendapatkan laporan dari rekannya bahwa ada seorang wanita bernama Queen. Dia adalah seorang jurnalis serta seorang pembunuh yang lepas dari pengawasan. Setelah laporan diterima, Kate pun langsung menghubungi Doily. Namun yang kita tahu, Doily telah membiarkan teleponnya tersambung. Akibatnya, Kate tidak bisa menelponnya. Yes. Kembali ke Morgan dan teman-temannya yang sedang mencari keberadaan Christina. Di situ, Lauri melihat Christina sedang digotong oleh Queen. Sontak saja, Jason yang melihat itu pun berlari dan menghampiri Christina. Namun, dengan sangat terkejutnya, Jason melihat bahwa kekasihnya itu sudah tewas mengenaskan. Bahkan mereka semua yang berada di situ, korban-korban dari para psikopat sudah dalam keadaan mata dan mulutnya dijahit. Ternyata perbuatan bejat ini dilakukan oleh si Queen. Karena ketakutan dan panik, akhirnya mereka semua pun melarikan diri. Di saat mereka melarikan diri, mereka bertemu dengan Mickey dan Randall yang sedang dahar. Jason malah marah kepada mereka berdua karena Mickey dan Randall ini tidak membantu mencari Christina. Tak lama dari itu, Rocco datang menghampiri mereka. Di situ karena posisi Randall yang tidak tahu dengan keadaan sebenarnya, ia pun mencoba berbicara kepada Rocco. Namun Rocco tanpa basa-basi, ia pun langsung membunuh dan membanting Randall hingga dirinya tewas saat itu juga. Morgan dan teman-temannya yang melihat kejadian itu pun panik dan berusaha melarikan diri dan mencari jalan keluar. Dan ketika Mickey sedang berlari, dirinya pun harus najong hingga Mickey harus terjatuh. Otomatis Rocco dapat mengejarnya dan langsung membunuh Mickey menggunakan palu tepat mengenai kepalanya hingga ajur. Kemudian Morgan, Lauri, dan Jason akhirnya mereka semua menemukan pintu gerbang untuk keluar. Mereka semua beranggapan bahwa menaiki pagar itu bisa melarikan diri. Namun sayangnya dari kebanyakan film psikopat, Rocco dapat mengejar mereka semua dan langsung saja ia membunuh Jason dengan menggesekkan wajah Jason ke kawat pagar tersebut. Dan alhamdulillahnya Morgan dapat berhasil melewati celah pagar tersebut. Sedangkan Lauri ia tak dapat melewati pagar itu dan terpaksa Lauri pun harus kabur lagi dari kejaran si Rocco. Morgan di situ berteriak dan mengatakan ia akan mencari bantuan. Come on, Lauri! No, Jason! Just go! Go get help! Lauri! Kemudian adegan pun berpindah memperlihatkan Kate dan Doily yang sedang mengunjungi rumah sakit penjara itu. Dan ketika berada di dalam rumah sakitnya, mereka dikejutkan dengan keadaan seluruh petugas dan penjaga rumah sakit penjara tewas secara mengenaskan. Kate pun mencoba meyakinkan informasi yang didapatnya bahwa ini semua ulah dari kelima narapidana psikopat tersebut. Kate dan Doily pun memutuskan ke wahana itu. Dan ketika mereka sedang di perjalanan, kebetulannya mereka bertemu dengan Morgan yang sedang berlari mencari bantuan. Namun di situ Doily langsung mendodongkan senjatanya karena ia beranggapan bahwa si Morgan ini adalah salah satu komplotan psikopat itu. Namun beruntungnya peluru yang ditembakkan oleh Doily itu hanya mengenai lengan si Morgan. Kemudian Doily pun menyuruh Morgan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan mengajak Kate dan Doily untuk ke wahana tersebut. Dikarenakan Morgan tak memegang senjata, akhirnya ia diberikan sebuah pistol oleh Doily untuk melindungi dirinya. Namun tak lama datang sebuah mobil, ternyata itu si Gerardo yang datang untuk membantu mereka juga. I thought you guys could use some help. I've never seen the films.
Kembali ke si Lauri yang sedang berusaha kabur dari kejaran psikopat rokok. Dia pun memasuki ke salah satu wahana untuk bersembunyi. Namun dirinya dikejutkan ketika melihat psikopat Bradford sedang melakukan hal bejatnya. Dengan blow on, si Lauri pun mencoba menggagalkan aksi dari si Bradford dengan memukul dari arah belakang menggunakan tabung. Namun yang kita tahu, psikopat mah strong, Bradford pun langsung mencekik si Lauri. Tapi beruntungnya, salah satu korban dari Bradford berhasil bangkit dan menusuknya dari belakang. Namun lagi-lagi psikopat itu pun belum tewas. Mereka berdua pun memberikan perlawanan, yang pada akhirnya psikopat Bradford tewas dibunuh oleh si Lauri. How desensitized you all are. You... Di sisi lain, Manny si Nabi Palsu sedang memberikan sebuah informasi kepada seluruh pengunjung yang berada di situ bahwa aksinya selama ini adalah nyata. Tak berselang lama dari itu, Kate, Doily, Morgan, Lauri, dan Gerardo datang ke situ. Ketika Kate melihat Manny yang sedang berbicara di atas panggung, terkejut karena dirinya mengingat masa lalu kelam yang ternyata Kate adalah salah satu anak dari Manny. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Quinn dan Kate adalah seorang kakak adik. Kemudian tak berlangsung lama, Morgan dan teman-temannya membuat rencana untuk menyelamatkan para pengunjung yang berada di situ. Namun ketika sedang menyelamatkan salah satu pengunjung, psikopat Rocco datang. Morgan dan teman-temannya itu pun mencoba memberi perlawanan. Dikarenakan Rocco ini psikopat paling kuat dari yang lainnya, akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk melarikan diri. Tak lama dari situ, mereka semua pun kemudian bertemu dengan psikopat Walter, si seniman pembuat patung dari kulit manusia. Tanpa basa-basi, Doily langsung menembaknya dan seketika si Walter pun tewas. I've never shot a man. Kembali ke si Manny yang masih berada di atas panggung, Kate secara diam-diam mencoba menghampirinya. Kate pun akhirnya berhasil menikam Manny dari arah belakang dan berhasil menembak di bagian kakinya. Tetapi Manny masih bisa memberikan perlawanan. Kemudian ia pun melarikan diri. Kate pun kembali mengejarnya dan pada akhirnya Manny pun harus terpojok dan tak dapat melarikan diri lagi. Di sini Manny bercerita bahwa dulu Manny telah membunuh ibu Kate atau istrinya sendiri. Mendengar cerita yang sangat menyakitkan bagi Kate, Kate pun langsung membunuh Manny dengan menembaknya. Sedangkan Morgan dan teman-temannya mereka masih berusaha untuk mengalahkan psikopat Jeffrey, si koki masak dari potongan tubuh manusia, yang pada akhirnya mereka semua pun berhasil membunuhnya. Sedangkan di sisi lain, Doily terpaksa harus berhadapan dengan si Rocco seorang diri. Dengan menggunakan pistolnya, Doily dapat mudahnya mengalahkan psikopat Rocco tersebut. Sementara Kate yang sudah berhasil membunuh Manny, dirinya pun harus berhadapan dengan saudaranya yaitu si Quinn. Di situ Kate yang terdesak dan hampir saja terbunuh dapat diselamatkan oleh Lauri yang datang. Tetapi usaha si Lauri tidak membantu sama sekali, karena yang pada akhirnya Kate dan Quinn harus saling terbunuh akibat menusukan pisau satu sama lain. Pada keesokan paginya, para petugas polisi yang lainnya datang untuk membantu. Telat si Amah. Dan kini yang masih bertahan hidup hanyalah Doily, Lauri, Gerardo, dan Morgan. Namun tiba-tiba si Kopet Rocco masih hidup. Dari arah belakang si Morgan, Rocco pun langsung membanting si Morgan sehingga dirinya harus tewas. Langsung saja Doily yang melihat para anggota polisi itu hanya berdiam diri, ia pun mengambil senjata salah satu petugas dan langsung membunuh si Rocco. Sementara di sisi lain, pihak medis langsung menolong Kate yang sudah terbaring lemas. Bahkan Lauri pun ikut dalam ambulans tersebut. Namun hal yang tak diinginkan terjadi ketika Lauri melihat ke salah satu tangan Kate yang mengeluarkan sebuah pisau. Di situ Lauri yang melihatnya langsung berteriak histeris yang mengakibatkan mobil ambulan itu kecelakaan. Secara mengencerotkannya, ternyata Kate yang berada di mobil ambulan itu bukanlah dirinya, melainkan si Quinn yang sedang menyamar menjadi Kate menggunakan topeng dari wajahnya. Kemudian Quinn pun pergi dan meninggalkan tempat tersebut sambil tersenyum lebar di wajahnya. Dan film pun anggesan.
Film yang berjudul The Funhouse Massacre yang dirilis pada tahun 2015 adalah film horror komedi yang benar-benar berhasil disampaikan secara sadis dan brutal. Banyak adegan-adegan yang membuat saya linu ketika menontonnya. Tapi sebenarnya menurut saya ini adalah film remake dengan judul The Funhouse pada tahun 1981. Tidak ada yang bisa diambil kesimpulan dari film ini, cuma saya bisa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Gak kerasanya guys, udah bulan Ramadan diwe. Tetapi saya masih gini-gini aja, ya Allah, semoga tahun ini 100.000 subscriber. Amin, amin, ya Allah. Yowes, mungkin sakit we tipu satmah, tetaplah puasa meskipun hayang ngudut hungkul. Saya Dharma yang bertugas di Dufan mengucapkan hatur nuhun dan... Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.